Sekali lagi dengarkan kami, jangan sampai ini menjadi merebak jadi permasalahan yang lebih luas. Untuk fokus jabatan, tolong dengarkan kami. Jangan kalian pengecut, jangan kalian bersembunyi di balik baju aparat. Sekali lagi dengan hormat bapak-bapak aparat, mohon maaf. Kami berusaha tidak anarkis. Kami hanya minta ditemui. Sekali lagi kita sampaikan, kami tidak anarkis. Kami hanya ingin ditemui. Jangan kalian para pemangku jabatan bersembunyi di balik pintu. Jangan kalian bersembunyi di balik baju aparat. Jangan kalian jadi pengecut. Saya beri waktu 10 menit untuk kalian keluar dan menemui kami. Jika kalian menjadi pemimpin yang baik dan bijaksana, tolong temui kami. Sekali lagi, jangan kalian